Wakaf? Untuk apa wakaf, bang? Farah tak fahamlah. Wakaf ni bagus, sayang. Untuk bekalan kita bila abang dah tak ada esok. Isya abang ni, ke situ pula pergi dia. Yelah, betul lah apa abang cakap. Kita ni, sayang, tak tahu entah esok, entah lusa. Kalau Allah nak ambil kita, takkan baru tu kita nak terkial-kial mencari bekalan akhirat. Dah terlambat dah. Masa hidup ni lah kita kena susun baik-baik amalan kita supaya nanti bila kita menghadap Allah, tak adalah susah. Yelah bang, itu Farah tahu. Tapi ni bang, abang nak wakaf daripada duit takaful keluarga. Kenapa? Duit tu kan untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Abang tak kesian ke dengan diorang? Wakaf ni 30% je pun, bukannya semua. 30% bang? Ha, yelah, 30% je. Kenapa? Banyak tu bang. Maafkan saya puan, mungkin saya boleh terangkan sedikit kelebihan program wakaf kami ni. Tak apa, tak payah Encik. Macam ginilah aku, Syima. Sejak Abang Farid meninggal dunia, hidup aku sekarang terpaksa berjimat. Nasib baiklah ada wakaf Anun, dapatlah aku bernafas sikit. Berjimat? Maksud kau? Yelah, duit takaful, duit insurans Abang Farid memang semua dah dapat. Tapi tolak hutang-hutang, tinggal berapa je Syima dengan kos rawatan aku lagi. Sakit aku ni banyak pakai duit, Syima. Gaji aku kecil, tak cukup. Sabar Farah, ni semua dugaan untuk kau. Aku macam kenal orang tu. Encik Syafiee? Saya Farah, isteri arwah Encik Farid, yang dulu nak buat wakaf dengan Encik tapi tak jadi. Dulu Encik pernah datang rumah saya. Encik ingat tak? Oh ya, Puan Farah. Ya, saya. Apa khabar Puan? Macam inilah nasib saya Encik. Tak sangka dapat jumpa Encik dekat sini. Encik, saya nak minta maaf sangat-sangat. Masa dulu, bila arwah nak berwakaf dengan wakaf Anun, saya tak setuju. Saya menyesal sangat. Saya tak nampak semua ni. Kalau saya tahu, saya tak akan halang suami saya untuk berwakaf dengan wakaf Anun. Saya rasa bersalah dan malu sangat duduk dekat sini sekarang, Encik. Puan, maafkan saya. Sebenarnya, Puan jangan rasa malu, jangan rasa bersalah. Dan untuk makluman Puan, arwah Encik Farid ada wakafkan sebanyak 30% daripada takaful yang Puan terima tu. Tapi, bila dia buat? Masa tu Cik Farid dah fikir masak-masak ke ni? Tujuan tu lah saya panggil tuan datang sini. Dah lepas ni, saya harap isteri saya tu akan sedar tentang apa yang saya buat ni. Bukanlah untuk kebaikan saya seorang, tetapi untuk kebaikan dia juga dan juga anak-anak. Betul tak tuan? Betul lah. Dan kalau Cik Farid berfikir macam itu, itu satu tindakan yang bijak. Sebab dengan pengetahuan, kita kena susuli dengan tindakan. Macam itulah ceritanya, Puan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Puan bersabar ya, dengan segala apa yang berlaku. Sebenarnya tidak akan ada pernah ruginya orang yang berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.